Nah, kali ini bos-bosku sampai di Pasuruan. Ini rame banget bosku ya. Ada bocil-bocil yang gila ramenya bosku. Dan langsung aja kita lihat pialanya banyak. Apakah bos-bosku mendapatkannya? Ayo doain-doain biar bos-bosku dapat. Lancar. Gila sumpah ramainya bosku ya. Pasuruan ini gila, bocil-bocilnya barbar semua. Banyak kiper-kipernya juga bosku ya. Tidak menyangka seramai ini bosku ya. Kalian mau lihat yel-yel semangat dari Pasuruan? Nah, bos-bosku kasih yel-yel nih bos. Kalian penasaran, ini dia. Pasuruan ini terbaik. Di sini ada ikan bos-bosku, kalian bisa lihat ke sini. Ini rednya nih mantap-mantap. Ini nomor 6, kalian lihat tuh cabungnya tuh mantap ya. Ngikat bosku ya. Banyak banget, kalian bisa lihat ini. Barnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiri kanan sama nih kayaknya nih bosku ya. Nilainya tuh mantap-mantap bosku ya. Dari bunga 5, 4, 5. Soalnya cabungnya tuh sampai kepala tuh, atas kepala ada cabungnya bos. Nih belakang di atas dayungnya juga ya, ada bunganya. Coba kita panggil dia. Nih dia sudah nongol bosku ya. Ini buat cabung kayak gini nih, aduh, susahnya bosku ya. Apalagi red kayak gini. Kalau kalian punya cabung-cabung kayak gini, waduh, jual mahal bosku ya. 1 juta, 2 juta orang masih berani bosku ya. Apalagi kalau dapat orang yang emang pemain kontes, berani dia bosku ya. Terus ikan bos-bosku yang mana? Ya ini posisi 6 gak juara. Oke, kalian lihat di sini. Nah ini dia. Ini nomor 8. Cabungnya lumayan, hanya sampai ekornya tuh gak ada cabungnya bosku ya. Jeleknya itu aja, bagian ekornya gak ada cabung. Untuk warna mantap. Warna ini api ini bosku ya. Kalian bisa lihat warna 4. Nah ini pas di Wisnu nih, dibeli Wisnu. Mas Wisnu turun dia warnanya, gak main dia perform. Hanya dia tuh kurang agresif. Soalnya bos-bosku masukin di siang, malamnya udah langsung perform ya. Harus habis langsung penjurian. Makanya dia agak drop. Oke, kita next lagi. Mana lagi ikan bos-bosku? Nah, ikan bos-bosku itu yang ini. Nomor 10. Sini dia. Kalian bisa lihat. Nih, datang dia bos ya. Barnya mantap, pekat dia, matanya merah bosku ya. Tuh, kalian lihat itu. Cakep kan? Cakep warnanya. Waduh, mantap nih bos. Warna nih, wih, kalian lihat nih sampai poin warnanya nih ya. Warna 455 bosku ya. Emang joss warnanya nih, bisa dibilang yang terbaik lah bosku ya di sini saat ini ya bosku ya. Oke, nih. Tuh kalian lihat bosku. Nih agresif ya bosku ya. Nih. Oke, ini masuk siang langsung malam penjurian nih. Ini sampai cabungnya nih masih di atas nih. Kemarin habis dari Jember ada hilang dia cabung-cabungnya. Soalnya kalau jalan-jalan jauh ya hilang cabungnya, agak cabung tapi muncul. Kalau mentalnya naik muncul lagi cabung-cabungnya bosku ya. Tuh piala terus kopreng ini. Mantap. Oke, mau kopreng di sini, kita culik ke sini kopreng. Siap. Ini nih, lihat kalian lihat ini juara nih. Sebenarnya satu dia poinnya ya, di aplikasi udah satu. Di aplikasi sudah satu. Habis itu kena banding, mungkin dapat nominasi dua. Dapat nominasi dua ya, ini kemana-mana pegang piala terus ini ya. 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3 lah, woi gaya nih. Woi, kemarin di Kediri satu, Grand Champion ya. Yang Kediri ya, betul. Yang Kediri, soalnya kan kita buat TikTok rame juga tuh kan. Nah, jadi buat teman-teman, nah ini kalau untuk progres sehari-hari di rumah, ini kan tiap minggu. Nah, aku mau nanya, aku kan kalau kontes, pas balik dalam seminggu, dua minggu itu cabungnya agak hilang. Ya, biasanya kadang udar bro. Udar, nanti satu minggu mulai dia muncul lagi, dua minggu dia mulai kembali lagi. Betul. Nah itu Koko tuh gimana nih Koko? Koko kan hampir main terus nih. Ya itu sama, kejadiannya sama. Lama-lama pudar, warna pudar ya kan. Lalu barnya juga pudar, bunganya juga, cabungnya, bunga solidnya juga pudar. Itu resiko kalau keseringan dibawa kontes bro. Iya sih, masalah kalau kita nggak bawa kayak gak gimana gitu ya. Kalau kita nggak bawa, terkadang mau bawa yang mana lagi kan gitu. Iya. Kan ikannya sudah tahu berprestasi. Kalau kita mau bawa yang nggak berprestasi, rasanya kurang enak. Sek gitu ya. Iya, gitu. Betul. Kalau lebihnya kayak gitu sih. Nah ini kalau habis kontes bawa pulang di rumah, biasanya apa? Dari air gimana kok? Kalau airnya tetap pakai air lama di tank. Air lama, benar. Nah, nanti mungkin nutrisinya saya kasih satu minggu kata kecil. Supaya dia fit lagi lah. Fit lagi. Terus apa lagi Koko? Makan tiap hari nih Koko? Makan tiap hari. Tidak pernah puasa. Air full setengah? Air ketinggian kurang lebih 5 cm dari atas. 5 cm dari atas? Dia tinggi tanknya cuma 30. 2? 30 tinggi tank. 30. Mungkin airnya 25-an. 25-an ya bosku ya. Jadi seperti itu. Jadi ini buat ilmu baru juga buat bos-bosku ya. Tapi emang itu resiko sudah ya kalau kita pasti main resiko. Oke. Sampai di rumah tetap ketapang, full pekat ketapangnya. Terkadang soft, terkadang pekat, terkadang bening.
radang bening ya, tapi intinya air tua. Air tua, okay. Karena supaya dia adaptasinya jauh lebih mudah. Karena kan setiap minggu kita bawa ke kontes dan dia selalu beradaptasi. Entah air di kontes dia cocok atau enggak, dia selalu ngeluarin tenaga. Lama-lama kan ikannya capek, capek ya itu drop semua, bro. Makasih, makasih untuk banyak masukannya. Aku lanjut lagi. Keren, yep, pokoknya. Yep. Kita lagi konten-konten, tiba-tiba ada keluar juaranya, bosku ya. Oke, kita langsung aja lihat yang pertama. Grand Champion Maru Choi, ini dia. Waduh, ini barbar dia, bosku ya. Tapi gigit kaca dia nih, bosku ya. Eh, kamu gigit lagi. Tadi gigit dia nih, bos. Gigit terus ya, bos. Nih, mungkin karena kehalang sama Grand Champion, kaget. Apa nih yang gede nih? Nih, lihat nih. Gigit ya. Oke, okay. Agak gigit. Ini biasanya gigit. Dan tadi barbar sekali. Digorakin, wah, gitu. Mungkin dia sudah mulai capek. Kalian bisa lihat poinnya tuh tinggi-tinggi banget poinnya ya. Dan ini Grand Champion. Soalnya istimewanya apa nih, Bang Eka? Kalau kamu lihat, Bang. Ini dari barnya, bos ya. Barnya itu pekat banget dan hitam banget dan tebel, bos. Yes. Terus yang kedua, dia punya mental dan adaptasinya luar biasa. Karena poin tertinggi kan adaptasi, bos ya. Yes. Dan yang paling penting, bosku ya, di sini ini memang ikan ini memang karakternya berbeda karakter sama ikan-ikan lain. Bener banget, bos. Kita langsung blak, digigit, nah, blak. Gitu, bos, bosku kemarin kan bilang ikanku yang kecil itu, nah, yang karakternya beda. Nah, ini karakter sudah. Besarnya kayak gini nanti, bos. Gerakannya tuh dia gini deh, bos. Kalau di kaca gini. Ekornya tuh goyang, bos. Kalau bos, bosku ikannya gimana, bos? Oh, kita lihat dulu juara 2. Oh, kita lihat juara 2, bosku. Jatuh di kopreng. Wih, ini sosmed nih ya. Sosmed. Tadi kita sudah kesini, sudah review caranya seperti apa. Wih. Karena ini setiap minggu kan pindah-pindah. Kontes ya? Kontes. Jadi untuk waktu progres lagi agak berkurang. Nah, itu aku juga nanya kan kalau kita emang fighter solusinya terus, gimana gitu, bos ya. Udah nanya-nanya. Jadi ini juara 2, kalau enggak ini 1, bos. Bener banget, bos. Karena memang dia terlalu capek mungkin, bos ya. Capek, bosku ya. Soalnya kalau kita kata kokreng kalau enggak kemana-mana, misalnya kemana-mana enggak bawa ikan kan kayak gimana. Bener banget, bos. Jadi kalian juga harus ramaikan, bos. Ini kokrengki aja kemana-mana ikut konten. Jadi kalian yang punya gacuan-gacuan, ramaikan konten seluruh Indonesia. Mantap. Oke, sekarang kita lihat bos-bosku punya juara 3. Wow, ngeri banget. Juara 3, bosku ya. Kemarin di Pasuruan gak dapat, di Bali juara. Terus di Jember juara 4, karena sobek dia kan. Iya, karena terlalu jauh perjalanannya, bos ya. Dan ya, kemarin memang ada salah teknis dalam ininya, bos. Gitu loh, bos. Pasang boxingnya tuh, bos. Tapi ini ikannya oren banget, bos ya. Oren, kelihatan banget nih. Ikannya oren banget daripada karena ikan-ikan yang lain. Bahkan ikan yang juara tuh menurutku lebih oren ini. Karena dia lebih bersih. Betul, bos ya. Dia poin paling tinggi untuk warna. 455, bosku ya. Nah, bener banget, bos. Untuk warna, bosku ya, kalian lihat ini udah hari terakhir aja masih kayak gini. Dan ini guru bosku yang mengajarkan ini adalah Bang Eka. Nah. Wah, jadi sebenarnya bos saya juga pakai pelet atau apa namanya pakan dari bos-bosku, bosku. Jadi aku pakai pakan dari bos-bosku yang magot dan udang itu, makanya ikan ini juga bisa mantap dan juga bagus ya. Nanti kita akan keluarin lagi produk pelet yang up warna sama cabut. Serius? Serius, bos. Wow, jadi kalian cepat bosku launchingnya, kalian ramaikan nanti. Wah, pasti ngeri banget nih, bos nanti ya. Nanti kita akan buat di botol-botol kecil aja supaya bocil-bocil bisa beli. Ini juara 4, bos. Ini spesial. Warnanya ini lumayan nih, bos. Barnya tebal. Bener banget, bos. Biasanya ikan-ikan yang juara gini barnya tebal dan mentalnya dan adaptasinya tuh joss, bos ya. Joss ya, bosku. Ini main dia nih, bos. Pas penilaian ini sudah mulai capek, kalian bisa lihat. Jadi, bos, ikan yang juara-juara seperti apa? Yang barbar tebal kayak gini, coy. Apalagi cabungnya sudah mulai naik ya ke atas ya, bosku. Adaptasinya mantap. Oke, nanti kita lihat dari juara 4. Juara 5, bos. Lima nih, ada juara 5, bos. Ada juara 5 orang ini. Anjoy, cakep banget. Nih, lihat ini. Yellow stripnya ya ngeblok, bosku ya. Nah, kalau tips dari bos-bosku untuk milih auranti yang kayak gini nih gimana, bos? Aku biasanya lihat dari kiri kanan sama. Oke, okay? Teman-teman cari yang barnya kiri kanan. Jumlah barnya sama gitu, bos ya. Sama kiri kanan. Jangan sampai kiri kanannya tuh ikan berbeda. Terus birunya dia tuh biru, orange-nya tuh kuningnya tuh harus sama gitu, bos ya. Oh. Nih, cakep apalagi kayak dragasi warna ini sampai di depan nih. Kalau aku sih jujur belum gitu paham sama auranti dan juga usahain teman-temannya ekor-ekornya, dorsal-dorsalnya ada yang keriting. Itu aja, bos. Nah, juara 4 ya, bosku ya. Kalian lihat ini dari tank nomor 3 ya, bosku ya. Keren-keren, salam buat kipernya yang juara 3. Anda luar biasa. Nah, ini dia dragasinya imbang nih, bos. Lebih bagus lagi dari juara 5 yang bener banget, bos. Ini juga juara 1, 2, 3 kan beda ya. Iya, tapi nih, ini memang dari base warnanya kelihatan, bos ya, dia urin banget. Jadi dia dinaikin warna urinnya dulu supaya dia terlihat di tank polos kayak gini, bos ya. Yes, benar. Karena warna orange itu dia lebih tahan gitu warnanya dan lebih terlihat saat di tank polos, bos ya. Bener, betul, ya? Betul, betul, betul banget, bos. Banget, ya. Jadi kalau kalian mau cari auranti yang kayak gimana yang bisa juara yang kayak gini, yang penting kan kalian urin, mainnya, bos. Bosku ya. Mantap sekali. Perhatikan airnya semuanya. Terus kita next lagi juara 3 di sini, bos. Wah, ini, bos, juara 3 ya, bos. Juara 3 di sampingnya ternyata. Masih bocil, bos. Anjay, masih bocil, buar-buar, bosku ya. Oh, keren, bosku. Salam buat tank nomor 5 ya, yang juara 3, selamat atas ikan Anda luar biasa. Keren, ini agak ada orangnya di sini. Kalau ada, kita tanya cara-caranya. Iya. Nih kalian lihat nih, ini barnya nih
kiri kanan sama bosku ya. Nah dia ini barnya gak terlalu tebal, jadi kalau teman-teman punya bar kayak gini, ah ini kurang bagus, bagusnya bar tebal, ya enggak juga, yang penting kiri kanan sama, ikannya main, warnanya imbang kayak gini, cakep dah bosku ya. Bisa calon juara. Bisa calon juara. Di sini ada juara 2, nah juara 2 nih terkasih warnanya memang benar-benar imbang. Dia ya, kelihatan bos ya perbedaannya ya, badannya lebih hitam kayak gitu bos ya, birunya lebih ada. Kalian lihat ini birunya, nendang orangnya banget nih, ada. Orangnya nendang. Mentalnya juara. Juara, lihat sampai dorsal-dorsal ada biru-birunya, cakep. Barnya coy. Sama kanan barnya kiri. Sama. Nah buat teman-teman yang bilang, wah kalau barnya jarak-jarak ya kayak gini juara bos. Bener banget bos. Nih, berarti kiri kanan sama warnanya nih emang. Dan dia punya badannya tuh emang profesional. Kalian tuh, goyang-goyang dia bos. Liftnya gila, sudah kayak maru dia nih bos. Ngeri bos. Anjay. Jadi buat kalian tuh jangan ragu kalau buat ikut kontes walaupun bar kalian kecil ataupun tipis bosku. Betul banget. Ini juara 2 tipis loh, kecil ya kan? Kecil. Tapi warnanya pekat. Warnanya pekat, pokoknya mantapan warnanya. Selamat buat Tank nomor 20, kipernya luar biasa. Luar biasa saya. Bos. Salam manis dari bos-bosku. Oke kita next, juara 1. Real champion bos ini, juara 1. Kalian lihat ini. Wih, barnya banyak sekali nih bos. Oh, ini gondrong coy. Wih, ngeri sih bos. Gondrong, ini istimewa nih bos. Kalau kalian yang datang sini, istimewa. Nih, barnya banyak lagi bos ya. Barnya, lihat, barnya banyak. Ini buat kalian yang pecinta bar banyak nih. Nah, ini keuntungan bar banyak itu biasanya gradasi warnanya lebih terlihat lebih bos terlihat. Ya. Nih, kalian lihat. Ini dia nih main sekali, ngendok main ya bos. Kayak mungkin sekarang dia ada posisi capek, pas penilaian ini up banget warnanya, suaka banget. Bos. Bener banget bosku, ngeri sekali. Lihat nih warnanya pink, orange, bosku ya. Wah, mental bos, juara bos, banget nih. Sacet. Itu yang orang bisa ngeset-set ini dari bosku ya. Sacet-sacet bayar bos. Oke kita next, ini progresan buat teman-teman yang beli-beli progresan. Wah ini coy, progresan bisa juara dan harganya langsung mahal. Dan lihat kayak gini bos, biar dari ombyokan yang penting ada cabung. Oh ikut dah bos ya, naikin warna, mental sudah selesai, yang penting cabung ada. Jadi ini juara satunya bos, kalian lihat poinnya, mantap kan bosku ya. Buat kalian punya progresan jangan takut mencoba, karena kita gak tahu nih kalau progresan kan naik-naik mentalnya bosnya, naik turun. Jadi kalau kalian punya bawa aja bos, atau juara kan kita gak tahu nih. Terus kita next lagi bos, ini juara 2 yellow progress nih, lihat deh warnanya mantap. Bar kiri kanan sama. Nih sebenarnya gak perlu harus simet-simet sih bos, yang penting bar sama kiri kanannya sama sih. Biar bawahnya gak terlalu bagus juga gak apa-apa, yang penting barnya sama. Oke ini juara, kalian bisa lihat poinnya tinggi-tinggi sampai 4-10, mental semua bagus, juara 2. Oke juara 3-nya kalian lihat bosku ya, ini juara 3 nih. Nah ini barnya nih mantap, kiri kanan sama. Kalian lihat dari atas sama persis, cabungnya tuh naik sampai atas bos. Jadi ini juara 3 bos ya, Tank nomor 9. Salam buat kipernya bosku ya, juara mantap. Mau dijual kontak bos-bosku. Iya. Ini juara 3 yellow nih. Kalian ya progresnya mantap ya. Kayak gini nih kalau kalian cari progres tuh cabungnya sampai atas. Ini lagi capek aja kalau enggak, wow, kelihatan banget nih bos. Oke, kita next lagi nomor 4 nih bos. Oke, nomor 4 kalian lihat ini di sini. Wow. Oke, kita lihat ini sini. Kalian lihat ini. Cabungnya nih sampai atas bosku ya, sampai atas. Oke, kita matiin lampu kamera biar kalian bisa lihat bye-bye nih. Cabungnya sampai atas nih. Kalau teman-teman punya progresan sampai cabung di atas, kalian pilih di ombyokan, dapat yang bagus kayak gini langsung sikat bos, ikut kontes. Mau juara 4, terus juara 5-nya yang di bawah nih bos. Kalian lihat nih bos. Ini warnanya nih mantap juga nih. Ini orange-nya mantap bosku ya. Nih, ini hanya karena capek, barnya juga nih pekat. Wah, ini calon-calon nih. Ini yang punya nomor 5 nih siapa nih? Tank nomor 17. Kontak bos-bosku dong. Hai. Tentu kan bos-bos suka nih, ini bagus nih, ini cabungnya sudah lumayan nih bosku. Ini kalau tebal lagi nih bisa naik lagi juaranya bosku ya. Karena maru nih progres terus bos, jadi kalian progres harus panjang, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Oke kita next lagi bos. Nah yang Grand Champion bos-bosku, Limbata lagi bosku ya. Aduh ikan lokal, maru Limbata memang semakin the best. Nah kemarin Limbata Grand Champion di Jember dari Bali, Coast Event dia duta Limbata Bali. Sekarang muncul lagi bosku, emang Grand Champion itu selalu Limbata bosku ya. Kalian ini tebal, atas bawah tebal, aktifnya gila, bukan kaleng-kaleng bosku ya. Nih, gila keren. Oh, caplok anjay, caplok. Nih, buat teman-teman yang punya Limbata, jangan minggir. Kalau dibilang ikan got, ikan kali bosku. Limbata emang is the best, juara satu langsung Grand Champion. Anjay, pokoknya Limbata naik kelas, asik berkelas. Oke, juara 2 langsung aja di sampingnya nih, juara semua kiri kanan bosku ya. Juara 2 nih, rim tebal, badan hitam. Nih, cari yang rim-rim kayak gini terus kalian latihin aktifin. Oke, salam buat Tank nomor 7 ya, mantap. Yang tadi juara 6, yang juara 1. Nih, pokoknya untuk kipernya salam manis dari bos susu, Anda luar biasa, Anda panutan. Oke, juara nomor 3 dari Tank nomor 8, kalian lihat ini. Oke, nomor 8 kalian bisa lihat, ini dia capek bos. Ini aslinya, nyaplok-nyaplok bos ya. Nih, anjay, kecil nakal bosku ya. Aduh, bocil bener-bener ini. Ini pasti punya-punya bocil nih, bocil-bocil. Sekarang main Limbata emang ngeri-ngeri bosku ya. Oke, kita next lagi di nomor 11. Anjay, Limbata lagi nih bos. Keren, bukan kaleng-kaleng nih bos. Limbata naik kelas nih bos. Tank nomor 11 ini, salam buat kipernya, Anda luar biasa mengandas suhu Limbata sesungguhnya, asik. Salam buat yang pemiliknya nomor 11, kalian lihat ini juaranya 4.
keren banget ya, luar biasa, tercipta susu baru Limbata. Oke, yang nomor 5 di sini ini bagus banget dan dia lagi slow, lagi santai coy. Oke, nih keren nih bosku ya. Dan yang punya tank ini nomor 15. Salam buat yang punya tank nomor 15, anak kiper Limbata yang luar biasa. Kalian rimnya tuh mantap ya bosku ya, tebal nih bos rimnya nih. Ini lagi capek bos, pas penilaian mainnya ngeri bos. Kalau gak ditutup lompat ya bos ya, sadis. Oke, kita next buat teman-teman yang punya Blue Pulcra. Oke. Nah, Blue Pulcra di sini yang cakep-cakep yang mana? Nih, ada nih, Bos. Kita lihat nih, Bos. Juara 1 ini dia, Bosku ya. Ini jumbo nih, Bos. Juara 1 nih. Buat kalian yang punya jumbo-jumbo bilang mager enggak juga, Bos. Yang jumbo memain juga nih, Bos. Ini juara satunya. Salam buat tank nomor 2 ya, yang kipernya luar biasa tuh poinnya. Jadi kalau teman-teman cari Blue Pulcra kayak gini yang mantap, Bos. Oke, kita next lagi di juara 2. Kalian lihat di sini. Gila, ini dotnya buahnya. Yellownya is the best. Kalau kalian punya gede-gede kayak gini, agak gemuk-gemuk ini tetap juga masuk, asal jangan telur gemuk. Tapi kayaknya ini bagus banget dari semua regulasi penilaiannya. Juara 2, salam buat tank nomor 5, Anda luar biasa bosku ya, terbaik. Oke, ini juara 3 di sampingnya lagi coy, sadis, kiri kanan sang juara semua coy. Oke, nomor 3 salam buat tank nomor 4, pemiliknya luar biasa Blue Pulcra Anda. Dan kita next lagi di nomor 4. Wow, ini 4 bukan main, bukan kalian. Ini badannya nih seksi banget, keren. Pokoknya nilainya cakep. Kalau kalian mau cari Blue Pulcra juara ya kayak gini, tank nomor 6, luar biasa Anda nomor 6. Woi, kita next lagi di nomor 5. Mana kita lihat nomor 5? Nomor 5 di sini. Tank nomor 1. Wow. Keren banget bosnya, kalian lihat ini. Dotnya ya kalian cari kayak gini. Nah, ini yellow stripnya nih lontong-lontong bosku ya. Buat teman-teman kalau yang punya lontong-lontong bawa, bisa juara coy. Iya, kalau punya yang bagus-bagus, kalian progres bawa aja. Menang gak menang bodo amat, yang penting ikut mah sama teman mah enak. Masih kita cek lagi yang lain. Nah, kalau yang kecil-kecil jangan ditanya lagi mah, ini cakep-cakep nih yang kecil-kecil. Wow, ini kalian lihat ini bagus banget, dotnya bagus nih. Nah, ini kenapa nih kok yang main gak juara? Karena pas penilaian dia tuh gak main, malah yang diam-diam yang lagi istirahat itu dia udah capek main kemarin pas penilaian. Nah, gitu kan? Cakep kan? Nah, emang keren-keren di Pasuruan ini is the best semua ikan-ikannya coy. Oke, kita lihat aja ini. Ini Blue Pulcra nomor 4 nih teman-teman. Kalau juara 4 kayak gini, kecil tapi nakal bos ya. Woy, aktif lah, keren ya ini juara 4 nya terus kita next lagi nih ada Blue Pulcra juara 2. Ini juara 2 lagi santai nih coy, ini cakep-cakep nih bos ya, keren. Juara 2 seperti ini, tank nomor 12, luar biasa Anda. Yang tadi yang juara 4 itu tank nomor 15, hebat-hebat nih suhunya nih. Ini nomor juara 5, nomor 9, kalian tahu ini kecil aktif nih coy. Kalau kalian mau beli ya, aduh, anting-anting aja beli yang ini nih, yang juara-juara nih mantap nih bosku ya. Pokoknya yang juara nih luar biasa semua bosku ya. Gila, keren banget bosku ya. Kalian penasaran Blue Pulcra yang juara 1 yang mana? Yang ini dong. Oke, di pojok nih bosku ya. Gila, anjay, ini dotnya sadis. Yellow stripnya sadis. Kalian masih cilik coy, masih cilik mah nakal, langsung ambil piala 1 coy. Gila, ini masa depannya panjang banget. Dari junior, masih juara, senior, nanti juara. Aduh keren nih, berburu nih. Biasanya tapi kalau juara kayak gini harganya memang mahal bos. Iya, single bos. Oke, kita next di sini Andra juara satu punya kofreng lagi nih. Mantap bos, bukan kaleng-kaleng, ini gondrong bos ya. Besar ini gondrong, ini hampir sama punya bos-bos Susi. Nah, nanti kita bawa Susi anjay, gak putus dia bos ya. Katanya nih dengan dorsalnya jangan sampai putus bos ya. Keren, ini juara satu. Juara dua di sampingnya coy. Ini keren, ini udah pada capek semua bos. Kalau saat penilaian, wah mainnya sadis, gondrongnya kepak-kepak ekornya coy. Keren. Jadi yang nomor 9 tadi itu yang juara 1 ya. Kalian bisa lihat ini, salam buat kipernya Kofreng. Juara 2. Ini kalian lihat ini keren. Nomor tank nomor 8. Sukses terus ya buat kiper tank nomor 8. Kita next lagi bos di nomor 3. Kalian bisa lihat di sini. Ini tidak semua kita upload yang juara ya, karena waduh banyak banget di sini bos. Ini nomor 3 Andrao. Ini keren coy. Jadi Andrao kayak gini kalian cari. Ini agak orange-orange ya ekornya bos ya. Terus dia agak gondrong. Nah, gondrong kayak gini biasanya wih, banget coy. Nah, biasanya agak gondrong ini kasih makannya tuh ulhong. Ulhong itu cepat banget buat gondrong coy ya. Dan juga harus sabar karena tidak semua harus cepat gitu ya, karena prosesnya itu yang mahal bosku ya. Nah, ini untuk juara 4 bosku dari tank nomor 18. Gila, keren coy. Salam buat kipernya nih gondrong anjay. Keren bosku ya. Juara 5 Andrao bos. Cakep banget dari tank nomor 14. Salam ya. Sukses terus buat kipernya, luar biasa. Jadi kalau kalian cari yang kayak gini dah bosku ya. Kebanyakan itu yang juara 1, 2, 3 tuh ekornya tuh agak orange. Jadi kalian tangkap clue-nya, orange sin ekornya. Oke?
cakep. Pokoknya semua warna itu transisinya naik, bosku ya. Ah, transisinya naik semua warnanya. Oke, kita lanjut red, bosku. Ini cakep, bosku ya. Warnanya mantap. Cabungnya jangan ditanya lagi, bos. Ini juara satu red kayak gini. Buat teman-teman punya red kayak gini ya bawalah biar rame, coy. Nah, ini salam buat tank nomor 14. Sukses buat kipernya. Kipernya luar biasa, su. Buat kalian yang punya teman ini nanya-nanya lah progresannya biar semua ikannya bagus kan. Oke, kita next lagi di nomor 2, coy. Wow, tank nomor 11. Salam buat kipernya. Ini luar biasa. Kalian bisa lihat ini bornya mantap, kiri kanan sama dan cabungnya wah, gila nih, bosku ya. Keren banget. Salam buat kipernya. Ini luar biasa buat teman-teman punya red kayak gini udah ikut ya, bosku ya. Dan yang nomor 3 kalian lihat cabungnya mantap, red. Tebal kayak gini, bos. Mantap ya. Ini juara 3. Penilaiannya mantap, warnanya mantap. Tank nomor 12. Salam buat kipernya. Sukses terus, bosku ya. Kita next nomor 4. Kalian lihat di sini red. Wow, gila. Bunganya, aduh, cabungnya, cabung ini kan progresan nih, gila keren banget. Tank nomor 6, salam buat kipernya, luar biasa, bos. Jadi kalau kalian mau cari red yang kayak gini nih, bos. Oke, kita next lagi juara 1, bosku ya. Di sini nomor 4. Jadi ini cakep banget ini, bosku ya. Cabung bunganya mantap-mantap semua. Buat teman-teman mau nanya-nanya progres langsung aja ke tanknya. Salam buat kipernya, luar biasa, bosku ya. Oke, kita next lagi juara 2. Di sini cabungnya mantap, bunganya mantap, bosku ya. Oke, ini juara 2. Oke, tank nomor 6, salam buat kipernya. Kalian lihat ini kayak gini-gini dah nih, juvenil mah. Kalau punya kayak gini, bawa bos, harganya mahal bosku ya. Apalagi kalau juara kayak gini bosku ya. Oke, kita next lagi nih, juara 4. Kalian lihat ini warnanya mantap bosku ya. Ini mungkin karena dia gak perform aja di penilaian. Kalau enggak nih, wah sadis coy. Tebal-tebal kayak gini mah bunganya bos. Keren banget bosku ya. Oke, kita nomor 5. Ini nomor 5 sudah mulai menggelap. Oke, padahal kemarin pas penilaian naik dia bos. Jadi ini cakep banget nih bos. Kalau kalian mau cari yang kayak gini-gini, wah juara bos. Keren, ini juara 2-nya bos. Tank nomor 6. Ini tank nomor 5, juara 5. Ini yang juara 2 nih. Wah, aktifnya gila, bukan kaleng-kaleng, bos. Cabungnya naik, bos. Warnanya ngeri, nomor 2. Tank nomor 6. Dasa keren ya, bos ya. Keren ya, keren. Oke, Pasuruan emang rame, bos. Bukan kaleng-kaleng, tank full. Lebih lagi malah yang daftar ya, bos ya. Gimana Koko dari Pespis nih, bos? Mantap-mantap ikannya. Ikannya mantap. Koko bawa ikan? Enggak bawa. Enggak bawa, nanti nggak bawa ya. Kesan-kesannya untuk Pasuruan gimana? Semangat. Bagus. Bagus ya, rame ya? Rame. Keren untuk Pasuruan. Anak-anaknya, bocil-bocilnya, wah gila, gila, gila bar semua, semua bar, ya. Keren pokoknya Koko, gimana Koko? Pokoknya kesannya luar biasa. Racunin ya terus anak itu. Cakep Koko yang mantap ya. Mantap. Pespis luar biasa. Dan akhirnya bos-bosku juara, bosku ya, juvenil bos-bosku tuh dapat juara 3, bosku ya. Kofreng juara 2, bosku ya. Jadi kita langsung aja ke depan, kita terima pialanya. Gila nih bos-bosku, senang banget bisa menang kayak gini. Semuanya karena doa kalian, tanpa kalian doa mah mana bisa kita menang, tanpa dukungan kalian juga mana bisa bos-bosku kayak gini. Karena kalian ada bos, kita cuma admin semua berkat doa kalian, bosku ya. Bos-bosku lemah tanpa kalian, karena kalian adalah hal yang luar biasa yang bos-bosku punya. Semua subscriber bos-bosku adalah harta terbaik yang bos-bosku miliki sampai saat ini, sehingga membuat bos-bosku bisa melangkah sejauh ini dan bos-bosku bisa berkembang hingga mau 1 juta subscriber. Terima kasih semua berdoa kalian, saudara-saudaraku yang di rumah yang sedang menonton channel bos-bosku. Oke semua, sampai jumpa di video berikutnya. Apapun terjadi, tetap smiling dan nikmati hidup ini. Gimana, mantap kan bawa pulang piala? Oke bos, bos-bosku nih bos. Gaskan bos.